Sebelum kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan kegiatan yang kami lakukan, perlu kami sampaikan bahwa hasil dari analisa dan evaluasi yang kami lakukan selama satu minggu ini, himbauan dari pemerintah terkait dengan masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah ini masih belum dilaksanakan dengan baik di Kota Bandung. Masih banyak warga masyarakat yang berada di beberapa ruas jalan, di pinggir jalan untuk melaksanakan kegiatan, baik itu hanya untuk sekedar ngobrol maupun sekedar ngopi, ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Sehingga kami dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung merasa terpanggil untuk melakukan himbauan kepada masyarakat. Nah, selama satu minggu ini kita sudah melaksanakan himbauan, namun kenyataannya masih aja ditemukan. Sehingga salah satu upaya kami dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung ini bekerjasama dengan Dinas Perhubungan adalah menutup beberapa ruas jalan. Sekali lagi, ini untuk membatasi aktivitas masyarakat. Kita berharap dengan pembatasan aktivitas masyarakat ini, masyarakat menjadi sadar, masyarakat memahami bahwa ini bukan hal main-main, tapi ini hal serius. Masyarakat apabila masih memerlukan keluar rumah untuk kepentingan yang lebih penting, kami masih mempersilahkan. Tetapi apabila keluar rumah hanya untuk nongkrong, hanya untuk ngopi, hanya untuk ngobrol, kami sangat menyarankan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Oke Pak, di wilayah Bandung ini jalan mana saja kayaknya ditutup? Jadi jalan yang dilakukan penutupan, di jalan tempat kita berdiri ini jalan Asia Afrika, kemudian jalan selanjutnya itu jalan Merdeka, tepatnya dari Simpang Merdeka Riau sampai Merdeka Aceh, sampai nanti berakhir di depan Markas Polrestabes Bandung. Kemudian jalan selanjutnya itu jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate, dan jalur selanjutnya yaitu jalur Insinyur Haji Juanda, tepatnya dari Simpang Cikapayang sampai dengan Simpang Dago. Ini memang tidak seharian ya Pak, ada waktu tertentu tutupnya? Ya, kita ada waktu-waktu tertentu. Sekali lagi, upaya kita ini adalah sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab, sebagai salah satu bentuk rasa perhatian kita kepada masyarakat untuk sadar bahwa berkumpul bersama saat ini bukan hal yang baik. Sehingga upaya ini yang perlu kita lakukan, dan ini sifatnya nanti kita akan melihat pola waktu. Rencana ini akan dilakukan pembukaan lagi nanti sekitar pukul 13. Namun apabila nanti situasi cukup kondusif, mungkin kita akan melaksanakan penutupan lebih awal. Tetapi nanti sekiranya nanti sore hari, kita akan melakukan penutupan kembali. Sebetulnya kita berharap bahwa tidak perlu dilakukan kegiatan penutupan ini, Mbak. Tetapi sekali lagi bahwa penutupan ini sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab kami untuk mengingatkan masyarakat bahwa ini bukan hal main-main. Kita berharap mungkin kalau 2 hari, 3 hari kemudian ternyata di Kota Bandung ini masyarakat yang diam berdiri di tengah jalan, ngobrol di tengah jalan, ngopi di pinggir jalan ini sudah tidak ada lagi, ya kita sifatnya nanti hanya melaksanakan kegiatan patroli saja, Mbak. Ya, kita nanti melihat situasi dan kondisi terhadap bagaimana situasi masyarakat sini. Sekali lagi bahwa ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tapi yang kita inginkan ini adalah salah satu bentuk kewaspadaan kita, Mbak. Salah satu bentuk kewaspadaan kita agar jangan sampai kita, jangan sampai keluarga, jangan sampai tetangga kita justru tertular karena virus ada yang kita bawa ke rumah. Jadi alangkah lebih baiknya sekali lagi kami ingatkan kepada masyarakat untuk tetap tinggal di dalam rumah.